Hai guys, balik lagi bareng aku di mini vlog hari ini. Ini aku lagi sama ibu aku di belakang rumah mau ngambil lidi sawit nih guys. Rencananya aku mau buat sesuatu dari lidi ini. Nah ini aku lagi kumpulin sementara ibu aku yang ngambil lidinya. Biasanya lidi sawit di belakang rumah aku ini diambil sama yang manen sawitnya guys. Tapi kali ini ada sisa satu, jadi aku mau buat sesuatu nih. Kita cuman pakai satu pelepas sawit aja guys. Nah yang ini dibagi dua, dan yang setengah lagi dikumpulin sama ibu aku dan aku yang nyatuin begini guys. Kita pakainya sedikit aja ya, tuh udah mulai banyak. Ayo kita bawa ke rumah. Nah ini aku mau pulang guys, karena ini dekat banget dari rumah aku. Ini udah sampai, aku taruh di teras samping. Kita gunain pisau, dan cara buatnya seperti ini guys. Kita bersihin dulu lidinya daripada daunnya. Biasanya aku tuh suka kalau bersihin diri tuh kayak gini. Nah aku potong sedikit dulu, disisain untuk dijadiin pegangan guys. Nah yang paling panjangnya kita serut begini biar bersih lidinya itu daripada daunnya. Nah tuh begini guys, pastikan dia bersih, gak ada daun sedikit pun lagi. Baru terakhir yang bagian bontotnya nih. Nah gini jadinya guys, gimana? Bersihkan. Nah ini sisa sampahnya, dan kita baru dapat segini yang bersih. Tambah terus sampai selesai. Nah lumayan banyak kan guys dapatnya. Ini dia lidi yang kita ambil tadi. Ini aku mau jadiin sapu lidi buat ngebersihin tempat tidur ataupun karpet guys. Kalian suka nggak bersihin tempat tidur pakai lidi seperti ini? Ujung yang panjangnya ini harus kita potong dulu ya guys, biar dia rapi. Dan dia punya kekuatan di ujungnya guys. Nah ini dia guys, jadinya udah dipotong. Gimana, simple kan buatnya? Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Makasih buat kalian yang udah nonton. Bye bye.